Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin. Hari ini hari Selasa tanggal 6 Desember tahun 2022. Saya Pandu Dr. Andes Martio melalui channel YouTube Dr. Andes Martio Dio. Ini melakukan perjalanan di Karangwetan Salamrejo Sentolo. Dan kita akan menuju ke wilayah Klebaan, di mana kita akan melewati Pedukuhan Mentobayan yang kemarin sore ini warnanya sangat deras, masuk ke apa wilayah sekitar tempatnya Busus Mirah ke arah apa utara. Dan kemarin ada salah satu rumah juga yang sampai tergenang banjir. Nah, kita lihat suasananya di pagi hari ini. Ini kemarin di sini juga airnya cukup apa mengalir deras ini ke utara. Dan kita lihat kalau memang di sini memang dampaknya tidak begitu terasa ya, tidak terlihat, tapi hanya terlihat ini apa ini lingkungan kiri kanan jalan yang tampak basah, betul-betul basah. Dan kita lihat ini masih cukup apa ya, terlihat bersih, tidak ada persoalan, karena di sini memang tempatnya agak tinggi. Dan di samping itu, di tempat ini jalannya juga tidak ada begitu persoalan. Nah, kita masih berjalan Bapak Ibu sekalian. Ini tanah jalan yang berlubang ini karena hujan, ternyata juga bisa menggerus aspal. Nah, kita sambil jalan ini ke arah barat, dan Bapak Ibu bisa ya, nanti bisa melihat sampai di wilayah Lo. Tentu tempatnya ini ada beberapa bagian yang memang menjadi sangat becek dan tetap ada genangan air. Nah, kita masih melakukan perjalanan Bapak dan Ibu sekalian. Sebentar lagi kita akan sampai di apa Pedukuhan Mentobayan. Ini sebelah utara ini sebenarnya kan Pedukuhan Mentobayan. Dan kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, ini bekas-bekas tadi malam genangan air, sedikit sampah. Nah, kemarin sore itu yang mengalir sangat deras adalah dari rumah ini. Nah, ini ada jalan ke utara. Ini kemarin sore sangat deras dan airnya betul-betul. Nah, ini tampak. Dan kelihatannya juga airnya mengalir begitu deras sehingga menjadi kumuh tempatnya. Kita ke barat sampai ngeluh. Kelihatannya suasana cukup terkendali, dalam arti tidak sampai terjadi kerusakan yang parah, mungkin kerugian meskipun tidak ada kerusakan barang yang terendam di apa salah satu rumah di Pedukuhan Mentobayan itu mungkin yang dirasakan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, genangan air baru sudah surut. Kemarin di sini jalan aja tertutup air, sehingga kita berjalannya juga pelan-pelan. Nah, ini sebentar lagi mungkin laron akan mulai apa akan mulai muncul keluar lah hujan deras. Ini warung-warung tampaknya juga masih sepi. Tetapi alhamdulillah cuaca di pagi hari ini cukup cerah. Demikian Bapak Ibu sekalian, ini perjalanan dari Karangwetan sampai di Pedukuhan Klebaan yang ada di Salamrejo Sentolo. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.